Ayo kita belajar lagi. Jika yang di video terdahulu tangannya lurus hanya menggerakkan wrist, maka di video basic pegangannya tetap harus betul, yaitu menggunakan, artinya kalian masih lemah wrist-nya, harus dibantu. Halo pecinta badminton channel PP Kusuma Tangkas, ayo kita belajar lagi. Kali ini saya selaku kepala pelatih PP Kusuma Tangkas dan pemilik PP Kusuma Tangkas akan berbagi ilmu badminton kembali, khususnya teknik di area backhand. Jika di video yang terdahulu, yang linknya di sini, yang gambarnya seperti ini, itu berkaitan dengan atlet atau pemain yang cukup mempunyai kekuatan otot wrist, jadi tidak terlalu kuat, tapi juga tidak terlalu lemah. Kali ini saya akan berikan video badminton tutorial tentang teknik di area backhand, tapi untuk para pemain yang belum mempunyai kekuatan di wrist-nya. Basic pegangannya tetap harus betul, yaitu menggunakan ibu jari seperti ini. Nah, jika di video terdahulu hanya menggunakan wrist, maka bagi kalian pemain yang belum mempunyai kekuatan wrist yang sangat kuat ataupun cukup kuat, artinya kalian masih lemah wrist-nya, harus dibantu dengan siku. Jadi gerakannya adalah misal yang di bawah, gerakannya harus dibantu siku. Jika yang di video terdahulu tangannya lurus hanya menggerakkan wrist, maka di video kali ini bagi yang belum mempunyai kekuatan wrist, kalian bisa dibantu dengan siku. Tetapi gerakannya sama, yaitu menggunakan sentakan wrist. Jadi bantuannya adalah siku. Jadi ada hentakan seperti ini, tidak boleh berupa ayunan. Kita simak peragaannya. Tapi untuk yang video ini, bagi kalian yang belum mempunyai kekuatan otot, maka saya akan memakai peraga atlet yang kecil. Atau biasanya para otodidak masih belum mempunyai kekuatan otot, sama saja gerakannya. Intinya adalah dengan bantuan siku. Yuk kita simak. Ini gerakan backhand lifting atau angkat. Satu langkah saja dulu. Kalau sudah, dua langkah kaki kanan depan. Geraknya adalah kiri kanan. Tangannya pakai teknik yang di video ini. Kalian perhatikan gerakan ujung raketnya, itu ada bergetar, itu betul. Karena otot forearmnya dipakai untuk menahan. Kalian perhatikan posisi tangannya, siku ditekuk, wrist-nya ditekuk seperti yang lalu. Ini anak kelas 1 SD, kalian perhatikan gerakannya. Ini gerakannya salah karena sampai di atas kepala, jadi harus di depan badan atau di dada ketinggiannya. Ini salah karena ayunan tidak menggunakan sentakan siku. Ini gerakan sedo untuk raketnya mendatar, tidak boleh lebih tinggi. Ini satu langkah dulu. Pakai siku dan brace. Setelah satu langkah, pakai dua langkah. Tap satu, kemudian maju. Jadi yang dipukul shuttlecocknya titik impact di kiri badan, seperti yang ada di video ini. Ini jika titik impact atau kontak poinnya di samping kiri depan. Beda dengan tadi ya. Posisi raket tetap sama, tidur. Begini cara saya melatih atlet yang tidak bisa-bisa, artinya lama bisanya. Dia tidak bisa meniru, dia tidak bisa mengerti, maka dia harus disentuh dan ditunjukkan step by step. Langkahnya, sikunya, ayunannya, dan seterusnya. Maklum ya, ini anak kecil. Sampai ditekuk. Sampai maju, maju.
Teknik badminton ini pun menggunakan bantuan siku. Kalian perhatikan gerakan sikunya dan gerakan ayunan atau patahan siku serta wrist-nya. Jangan lupa menggunakan sentakan, jadi raketnya tidak boleh diayun ke bawah, melainkan ditahan menggunakan forearm. Nah, itu tadi video badminton tutorial berkaitan dengan teknik di area backhand atau teknik badminton backhand, baik di bawah, di samping, ataupun yang dekat dengan net, tetapi masih belum mempunyai kekuatan otot, jadi harus dibantu dengan siku. Tetapi tidak boleh berupa ayunan. Nah, berupa ayunan itu seperti ini, dibantu siku, tapi diayun, ini salah. Dibantu siku, kemudian diayun, ini salah. Dibantu siku, kemudian diayun, ini salah. Tetapi harus ada sentakan atau rem menggunakan otot forearm. Jadi dikombinasi siku, brace, kemudian ditahan dengan forearm. Siku, brace, ditahan dengan forearm. Siku, brace, ditahan dengan forearm. Jadi seperti itu. Oke, untuk video selanjutnya saya akan buatkan teknik serupa, tetapi yang sudah mempunyai kekuatan brace. Jadi perbedaannya nanti kalian bisa mengetahui, kalian tergolong atlet atau pemain yang sudah mempunyai kekuatan otot ataukah belum, ataukah benar-benar mempunyai kekuatan otot. Bagi kalian yang baru mengenal channel BP Kusuma Tangkas ini, cepatlah subscribe supaya kalian tidak tertinggal informasi. Karena di video berikutnya saya akan tunjukkan tentang teknik badminton khususnya backhand, tetapi bagi kalian yang sudah mempunyai kekuatan yang super. Sekian dulu dari saya kepala pelatih BP Kusuma Tangkas dan pemilik klub BP Kusuma Tangkas, mohon izin dan terima kasih.